Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Kali ini pribadi membuat info ini tentang apa ya? Dunia penggeraan ya, penggerak rantai ya. Gigi apa ini namanya? Gear. Jadi gearnya ini motornya Vega ZR. Ini masih keluarganya Yamaha ya. Ini gear depan masih standar, belakangnya masih standar. Nah, ini mau dirubah ya, misalkan ini mau dirubah ke gear kecil yang di belakang kan 40 mata, mana itu kelihatan ya, nggak perlu pakai kelihatan. Nah itu 40 mata ya, 40T. Kita ganti ke misalkan 36, 37, 38 ya. 37 lah. Atau 36. Milik motor standar. Miliknya motor standar. Nah, kita pakai apa, Mas? Nah, ini pakai miliknya Jupiter Z. Nah. Atau Fish Air ya. 15T kali 36T. Jadi ini 36 mata. Kalau dudukannya ini sama ya. Iya ya. Kalau dudukannya nggak sama, cuma nanti kita ganti dudukan gearnya. Jadi kita ganti lagi dudukan gear pakai yang punyanya Fish Air. Ini Fish Air, ini Vega ZR ya. Bedanya itu di mana, Mas? Nanti videonya lihat aja. Di bedanya tuh di sini ya, di sini dengan yang jaraknya ini ya, jarak bautnya, pokoknya jarak inilah, ini dengan ini tuh beda ya. Nah, videonya ada, tonton aja di channel pribadi, ada di pojok-pojok itu ada ya. 1-2 itu jaraknya beda ya. Jadi kalau ini, nah ini jarak sama. Terus bos gearnya tetap pakai bawaan si Vega ZR. Nah ini, bahkan kita pakai 38 bisa. Ini pakai Jupiter MX New, nih MX 2010, nah ini MX New ya. Ini 38, ini 36. Nah ini keduanya ini bisa ya, tapi harus ganti si dudukan gearnya Fish Air. Ini Vega ZR pakai gear 38, 36, 37 juga bisa. Kalau 37 itu biasanya Fish Air ya, tapi standar ya, bukan yang racing. Jadi masih bawaan standar, tapi bisa diaplikasikan untuk si Vega ZR. Nah, nih gear kecil, enggak buka ya, masih baru, cuma infonya itu aja. Kalau gear depannya bisa pakai 14 punya Vixen dan MX New nih, 14 ya, itu 14T38. Terus di depannya di mana, Mas? Keduanya ini bisa ya, mau pakai ini mau pakai ini bisa, cuma yang bedanya itu ini enggak ada bautnya, enggak ada baut. Jadi kalau 15T masih tetap ya, biar pakai standar aja. Kalau yang ini, yang si ini itu masih 14T tapi ada bautnya, sama dengan Vixen ya. Jadi ini bisa. Kalau pribadi samakan itu semuanya Yamaha itu masuk ya. Vixen, Vega ZR, Jupiter kedepannya itu bagian gear depan itu masuk semua. Kalau belakangnya ya beda, kita harus ganti dudukan gearnya pakai Fish Air ataupun Jupiter Z ataupun RS King ya di belakangnya. Seperti ini modelnya. Wah, ini konten ribet ya. Udah.
sudah, mungkin itu aja infonya. Bila ada pertanyaan, monggo silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau rantainya gimana Mas? Ya sesuaikan aja. Misalkan ini kan standarnya bagel setter 108 mata ya, panjang rantainya. Jadi kita kalau pakai yang 38 ya kurangi 2 mata lah, kalau 2 mata ya. Terus pakai 36 ya kurangi lagi, di kira-kira saja diukur dan dipotong sesuai kebutuhan. Ya mungkin itu aja. Kalau kita mau ganti gear yang kecil, yang belakang pakai 36, 37, 38 ya pakai ini VCR dengan MX New, dengan VCR ya, dengan mengganti dudukan gearnya ini. Kalau masalah dudukan gear ada, sudah ada videonya, silahkan dicek di pojok-pojok itu, biasanya pribadi nanti akan taruh atau di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila mau ada yang di komen, monggo silahkan di komen. Ini berlaku untuk Z1 juga ya, Z1 Vega Force dan Vega ZR Jupiter 2010 Z yang 2010.